Rotarian Buffet Steamboat and Grill ni kalau dekat Temuluh memang dah popular. Orang Temuluh memang tahulah tempat tu. Dan hari ni diorang buka cawangan baru dekat Sungai Besar Selangor. Dan kita nak cuba makan dia punya steamboat pula. Sebab apa? Hari tu kita dah makan dia punya kambing grill, memang sedap. Aku nak makan steamboat pula. Tak elok kalau kita campur darat dengan laut ni. So dalam satu pinggan aku ni, aku ada sotong, udang, ketam, lala, siput, pahat. Dan sini aku dah ambil sayur-sayur lah. Dalam peti tu banyak lagi makanan-makanan frozen. Kalau kita cerita pasal harga pula, dia bermula pada RM25 untuk weekdays dan RM28.90 untuk weekend. Dan daripada pukul 4 petang sampai 6 petang setiap hari pula, dia ada happy hour. Harga dia turun sikit, iaitu jadi RM23.90. Susah nak ingat aku. Banyak sangat nombor ni. Aku matematik tak pandai. Bang, tom yum ni je ke ada? Tak ada tom yum putih ke? Sup ayam ke? Sup sayur ke? Sup ikan ke? Tak ada? Sup kosong je? Oh, sup kosong dengan tom yum? Sup kosong tak nak lah bang. Tom yum balu lagi. Tengok sikit, tengok je. Aku tom yum ni memang favourite. Dia rasa sikit tom yum ni macam mana. Oh, pedas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang, pelan-pelan tuang. Mengecik dia, babe. Elok-elok tuang eh. Bila dah tuang, kita tunggu sekejap dia masak. Sayur ni kau jangan masuk sekarang. Kau nak makan dan sayur ni, bawang kau celur. Celur je, jangan celur lama sangat. Celur je, pap, 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 pap. Masuk mulut. Oh, sedap. Sambil kau tunggu kau punya steamboat ni siap masak, ada macam-macam lagi makanan yang kau boleh makan kat sini. Kita ada aiskrim, kita ada ABC, kita ada kuih muih, kita ada buah-buahan. Kalau nak tambahkan yang lagi pelik sikit, ada mie, atau ada telur. Jeruk ada? Nak buat apa jeruk? Nak buat apa jeruk? Oh, jeruk buah. Jeruk buah ada. Banyak benda di sini. Banyak macam-macam ada. Kau selagi perut kau tu boleh sumbit, kau sumbitlah apa kau nak sumbit dalam perut kau tu. Kalau rasa-rasa telur ayam tu kau boleh bantai 10 biji, kau bantai 10 biji. Tapi makan tu beragaklah, jangan tamak. Banyak sangat ambil, tak habis nanti kena cas. So makan tu beragak sikit. Boleh tahan merempit sahabat penam ni. Steady je bawa motor tapi bunyi macam hanat. Okay, so aku punya seafood dah siap masak. Sekarang ni kita nak cuba makan. Tadi dah try makan dia punya kuah tom yum tu. Memang padu, babe. Tersebut nanti marah pian. Tu dia. Tu dia dapat sotong sikit, dapat ni sikit. Okay. Kita cedok kuah sikit. Dia punya bau tom yum tu membuatkan aku rasa nak bersin sekarang ni. Macam biasalah. Aku ni suka pakai tong. Bismillahirrahmanirrahim. Menyerap tu. Dia punya rasa tom yum. Panas-panas tu. Steamboat dengan grill ni, dia tak ada apa yang menarik sangat pun melainkan daripada lauk yang diorang bagi. Dan juga yang nak tahu sedap tak sedap, dia tengok dia punya kuah dan juga dia punya sos. So far kuah tom yum ni boleh tahan. Manis pada seafood tu rasa tu. Ni kalau ada nasi sedap ni bang, nasi ada. Nasi putih, nasi putih. Ni ketam dia. Ketam dia tak adalah besar mana, kecil-kecil je. Tapi kecil-kecil pun isi padat ni. Tengok tu. Tu dia. Selain daripada kuah tom yum ni, dia ada sup kosong. Tapi daripada kau ambil sup kosong, baik kau ambil sup tom yum. Sebab tom yum ni boleh tahan sedap. Aku tak reti sangat makan steamboat ni. Sebab aku ni bukan kaki makan steamboat. Tapi kalau nak makan sikit-sikit tu boleh lah. So kalau korang ni semua minat makan steamboat dan nak cari makanan yang sedap dan murah, boleh datang singgah makan dekat Rotarian Buffet Steamboat and Grill ni. Dekat Sabak Benam, Sungai Besar. Tak tahu orang dari sini, tengok alamat tepi ni, waste je, okay? So untuk RM25 satu kepala pada hari biasa, kau dapat makan daripada petang sampai malam. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Jangan membazir sudah. Membazir kena cah berapa ringgit bang? RM200. Acah-acah, berapa ringgit bang? 1 gram 6,000. Kau fikir sendiri. Ni siapa nak makan ni, Mak?